laki lu mabok-mabokan lagi. Pantes lu tadi datang kemari lu diem aja, biasanya ceria. Lu lagi banyak pikiran lu. Lu ada masalah rumah tangga, laki lu mabok. Halo? Udah buka? Ya, halo? Eno? Ya? Coba hubungi perwacaraka atau audiensi band. Ya. Atau Dian HP, ya. Langsung yang orkestra aja, ini band, aduh udah bener-bener. Enggak, mumpung penonton juga enggak ada, di sini bisa ganti. Mumpung penonton enggak ada, jadi belakang sini bisa orkestra ya. Yuk. Erwin Gutawa juga oke, Oma. Erwin Gutawa oke? Okay. Yaudah, iya. Erwin Gutawa boleh dicek, ya. Yuk. Apa? Maskap, Oma. Uangnya enggak maskap. Oke, sekarang Gilang, awal yep. Karir lu memang lu kan seorang model kan? Benar, Kak. Benar. Ya kan? Lu ikut-ikutan, justru aku punya fotonya waktu Gilang ikut pemilihan model. Coba oh, ya. Iya? Lu dulu sama Ramli ya, Gilang sama ya? Sama Mas Ramli, almarhum. Terus? Nah, tapi gue mah seneng lu begini, dah. Masa sih? Lebih segar. Gue gak pernah lu ngeliat lu waktu zaman begini dulu. Belum ya? Belum sempet iya. Ya? Oh iya. Ini tuh 2008. Ini waktu foto di Freeport. Sama Felix namanya. Kalau ini 2000 berapa? Gua aja baru kenal Gilang pas di Brownies. Maksudnya kan gua di Indonesia baru. Kalau ya. Kalau gua baru hari ini. Oh. Jadi maksudnya gua, lu baru hari ini. Iya. Amazing sparkling ulala Oma. Oh parah. Jadi gua benar-benar baru ngeliat. Di dulu badan lu kayak iya gitu Gilang. Jadi iya, gitu. Jadi perut gua jadi. Ini dada bidang. Tapi six-pack lu dulu? Gak sempet six-pack cuman tapi udah ngebentuk jadi. Lah. Gitu. Oke, okay, tapi dulu salah satu host Brownies juga model loh. Coba kita lihat fotonya. Wow. Ya ampun. Lu kebanyakan bercembur ya, Oma ya? Iya, ini jadi memang enggak waktu itu gua habis pulang dari berjemur. Itu kok lu bisa coklat gitu, Oma? Bukan coklat, gelap. Jangan kira jangan itu. Pemain film Oka Antara, Oka Antara. Oka Antara. Oka Antara. Oh, ya. Oka Antara kok belum datang ke sini sih? Iya. Oka Antara iya. Belum ya? Belum, kalau ini kan belum antara ada dan tiada ya. Iya, benar. Malah jadi kayak Anwar ya itu ya, bukan kayak Ruben ya. Kayak Anwar loh. Oke, lupakan. Tapi lu bisa ngasih ada, Bor kayak ada gini, foto Bor. Yang apa? Lu bisa ngasih kayak gini? Kurus lagi gitu? Maco gitu, keren gitu, Bor. Yuk, gua mah gak maco, lu tanya Sarwenda. Endol gak gue, yuk tanya lu. Gue nanyanya gituan, Endol. Ya, maco itu bukan lihat dari gaya jalannya, yuk bukan. Iya, ya. Bener. Tapi bagaimana? Wow. Oke. Coba kita lihat foto berikutnya. Wenda. Widih. Nah kalau ini mah cece Korea pastilah. Gokil. Ayo. Bazar, cocok. Pasar malam ya, yuk. Tapi lahirnya nggak ada ya. Ayo. Ini pulang dari mana sih, yuk? Dangdutan, Oma. Nggak, itu pulang trek-trekan jatuh, makanya dia megangin tangannya. Tengkleng. Oh, tangannya sakit. Berikutnya, foto berikutnya. Ini. Semua orang boleh tidur di perut gue. Lu malah gak nyaman dong. Lu kalau badan lu begitu lu gak ada di pasti lu gak ada di brownies. Iya, iya. Gini gue gak ada host-host brownies gue udah main. Udah gak bisa. Host apa? Host apa? Lu bakal ngeliat di instastory gue tiap hari gue di kaca nih gue nih. Body check. Idi. Berikutnya. Eh, gue mau dong foto tadi, party. Oh. Ini apa sih? Ini apa fotonya? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Lu ada yang menarik ya? Gak tau. Bandar lu, ini bandar sirup. Itu komposisi muka mau bandarnya. Sirupnya warna oranye. Kurang ya, ini maksudnya apa ya? Gak ngerti ini. Aduh. Oh my God, please dong gue mau foto tadi ya. Ya, gue mau tempel semua tembok rumah gue. Mana? Emang lo masih gue blok, party? Oh. Astaga. Lo gimana blok sih? Blok setengah 12 malam minta promo lo, gila kali. Enggak, promonya promo apa? Suruh goyang apa lo? Goyang sinyo. Udah di kamar, udah gelap. Suruh goyang sinyo setengah 12 malam. Lo gila kali. Terus lo blok. Ya gue blok lah, ribet. Berarti gue blok party juga. Oke, okay. Justru kita kedatangan ini artis yang udah lama banget gak mampir ke Trans TV dan hari ini mampir. Sumpah.
akhirnya mampir kumpul lagi. Kumpul sama Gilang juga. Siap. Ya, kita panggil langsung ini dia. So Ima. Kayak logo ayam goreng ya. Oh, yang di tendean ya. Ada di tendean sih. Eh, coba kalau Rara kalau ketawanya Maiso Ima gimana sih? Ketawanya mirip tapi mukanya lebih mirip Donald Bebek ya. Rara, kenapa dari semua artis Rara impersonate Saima? Karena aku suka banget sama Mae. Jadi yo sebisa mungkin aku peragain Mae. Tapi kacau banget. Jawa? Kau orang Jawa? Iya. Jawa ndi? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Eh, coba kalau Mae Saima gimana jalannya Mae Saima? Sek. Asik musik. Dungtak, bungtak. Paduan So Ima sama Oki Lukman ya. Iya. Ini waktu ya pesan-pesan ini Oki Lukman lo. Iya benar. Oki Lukman awal-awal nang bocah. Iya awal-awal nang bocah. Gini nih. Eh duduk Rara dulu lah. Iya. Aku ada artikel dulu. Ya. Silakan Mae. Coba kita baca artikelnya. Tirukan gaya So Ima. Rara Lida minta maaf dan akui sempat ragu. Benar Gondok? Iya benar. Yo. Minta maaf gimana? Jadi kan Rara kan ngap kaget ya? Ngapera. Capek banget. Ngap ya? Makanya kan, gue dulu juga pakai kebaya ngap. Jadi sebenarnya mendadak banget ya. Rara itu disuruh impersonate Mae karena kan kebetulan itu acara ya. Siapa lagi Lang? Ya kompetisi waktu itu. Iya kompetisi. Jadi Mae-nya nggak datang, juri-juri nggak datang. Jadi kita anak-anak yang pokoknya baru-baru, yang baru-baru gitu. Itu disuruh impersonate dan Rara kebagian sama Mae. Sempet ragu sih karena kan takutnya Rara gak bisa nimbulin karakter Mae di diri Rara gitu. Jadi setelah, apa sih namanya? Setelah... Apa sih? Gimana sih? Setelah nyoba. Setelah aduh, nyoba. Gak banget loh ini. Pokoknya minum. Cara wording kalau gak salah waktu itu. Jadi ada, apa namanya? Nominasinya tuh juri-juri. Dia jadi So Ima. Pas habis nyobain, dia gak pede. Terus dia nelfon Mae ya kalau gak salah ya? Jadi di atas panggung tuh Rara minta izin sama Mae setelah setelah selesai Rara posting foto terus Rara minta maaf di situ. Mae tapi gimana lucu-lucu aja kan Mae ketawa-tawa iya, doang Mae, kan? Iya kata Mae bagus katanya bagus banget katanya gitu ya perdalam lagi lah biar bisa kayak Mae katanya. Jangan tapi kalau saran gue jangan kayak So Ima. Iya kata gue juga jangan. Kasian. Kan yang terlihat begitu ya. Jadi tapi pasti So Ima kalau nonton di rumah teriak-teriak iya. Nih gue yakin. Oke, tapi ternyata selain So Ima Rara juga bisa tirukan beberapa artis lainnya. Coba aku punya tayangannya ya. Ini dia. coba. Yang So Ima. Yang So Ima. Yang terakhir. Kita mendengarkan komentar So Ima. Semua diberi kecupan.
Setahu gue Soima kan artis papan atas. Kenapa emang? Uangnya banyak. Emang kali ini? Dia sarapannya bangke apa gimana? Nasar. Seperti mati lampu. Oke, Mas. Semuanya jagain. Itu pemain futsal ya. tapi Nasar sama gini ya penyanyi ya. Ya apa? Nasar sama balu. Pakai Nasar lu. Aku mau gini, Eyang Titik Puspa. Boleh. Ya boleh. Mana? Tongkatnya? Apa nyari apa oh, kamu? Tongkatnya. Kamu nyari tongkat. Nih. Aduh. Pikir-pikir apanya ada di ujung apa sesuatu sangat menarik. Pikir-pikir apanya ada di ujung apa sungguh mati aku tertari. Kacamatanya mungkin buka ya Mama Ute ya. Iya benar. Tahu iya. Ke kacamata jatuhnya kayak Juni Skandar. Bawa aja dong ke bawahin. Dari mana belakang dulu? Mana belakang? Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih dikenalkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku air teh kesianan ya anak. Masih anak orang air. Kamu siara? Orang Aus. Udah disiksa suruh nyanyi dari tadi. Buat dia mana? Dia yang aus. Kan yang aus dia. Kan yang aus dia. Nih. Yang aus dia. Harusnya dia yang minum. Nih. Enggak bisa dong, buka dulu dong. Buka
Kan. Karena kalau penyanyi tuh suaranya harus dijaga, minumnya harus dikit. Betul. Yeah. Betul. Oh, yang penting kena rembes-rembes aja ya. Betul, kena rembes. Itu udah paling benar. Dan terakhir tadi gila mirip banget Sundari Sukoco. Rara, milenial yang menguasai semua genre musik dan masih menjunjung akar budaya. Betul, mantap. Jadi semua genre musik kamu bisa semua tuh, Ra? Enggak sih. Sikat, Ra. Bisa, enggak, dia mah suka merendah. Bisa, Kak, dia mah. Masih jago. Belajar aja, enggak yang menguasai. Yang paling susah banget buat kamu lagu apa? Genrenya, genrenya. Lagunya Ruben ya, Hipi Pura kan? Susah itu Kak, itu susah loh. Oh hip murah. Susah bindeng ya. Itu genrenya bukan jazz, bukan pop. Apa? Horor. Susah dipelajari. Okay, sekarang Rara terserah nyanyi lagu apa, tapi Rara sendiri yang perpindahan musiknya dari jazz. Rara yang rubah genre-genrenya. Terus ke langgam Jawa. Jazz, rock, ganti genre. Bebas. Kalau Jawa harus langgamnya ya kan? Boleh, bebas. Apa aja? Keroncong kali ya, keroncong ya. Ya, bisa. Sinden aja. Oh, hip-hip. Banyak itu yang video-video itu loh. Yang lu pakai itu loh, yang heels-heels itu loh, Kak. Yang gini-gini tuh. Kapan ngerti? Iya. Gitu-gitu. Jadi gini. Aku yang gini. Lu centil ya, Mas. Genit. Iya. Genit. Itu bagus loh. Genit. Apa yang pertama? Pop terserah dulu, lagu apa terserah? Lagu apa, Ra, yang enak bisa diganti-ganti, Ra? Ayo. Apa ya? Lagu dangdut terserah aja. Terserah, Ra, apa? Lagu beda-beda sambal aja lado, kali ya? Sambal lado. Sambal lado, tapi diganti-ganti genrenya. Oh, oke, oke. Sambal lado. Sambal lado. Apa dulu? Hah? Nah, apa dulu, Pak? Jazz apa? Boleh, dari situ. Jazz Mario, Jazz Mario. Jazz. Mau nggak, Rara lebih gampang ke rock dulu atau ke jazz? Bebas. Bebas, iya dah. Bebas. Set, Rara. Sambala bala sambalado terasa pedas, oh terasa panas. Sambala sambala bala sambalado mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado, oh pedas cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado, oh, enaknya cuma di lidah saja. Colet colet sambalado, ana ana ho, ini colet sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit, ujung ujungnya dikit sakit hati. Suaranya nah, ya, Ra? Bagus itu ya, Ra? Iya, ya, benar. Kan kok gue jawab? Bukan Roro ya, Rara ya. Iya, Ra? Iya.
Digado gitu kan? Digadoin aja sih. Digadoin kan? Kan lu juga kan? Iya, digadoin. Jadi gitu. Jadi memang sebenarnya itu udah dari lama ya orang yang... Enggak, basicnya emang suaranya gak pernah serak. Gak pernah ya. Penyanyi. Lebih ke nyegerin aja sih sebenarnya. Nyegerin tuh. Kencur, bukan barba. Kencur. Lu ngerti kencur gak? Warnanya sama. Ini bawa barba. Makanya dari awal dia, tadi gue bilang, Wen lu lagi sakit gak sih? Dan gue dibilang begitu. Nih. Gue tanya. Nih. Mas juga. Sini lu, sini. Oh iya benar. Nyuruh-nyuruh. Ayo. Enak aja lu. Ayo lu makan. Buka. Ayo buka. Buka. Ha. Ha, makan tuh. Gigit. Gigit. Enggak boleh dibuang, enggak boleh dibuang. Punya. Lu habis baru kita makan. Lu kasih lihat dia. Iya, lu habis baru kita makan. Tuh, sama Rara, Norara makan dong. Rara biasa aja. Tuh. Ayo. Habisin dulu. Habisin dulu baru kita makan. Ayo, habisin. Nah, peri-peri lu. Ini kencurnya, kencur banget. Ayo habisin. Andi, habisin. Ini kencur muda. Jadi ininya apa sih namanya kencurnya nggak terlalu. Ya, dikit lagi. Punya jangan buang. Belum. Telan. Coba lihat. Telan. Ah terus, telan. Terus habisin. Habisin. Udah dari gampang banget nyuruh orang. Tahu lu. Semua host lu dulu coba makan. Iya. Balik lo. Teman-teman. Ya. Sebenarnya ini enggak kewajiban. Ini hari apa? Hari Senin. Oh, Senin enggak boleh makan kencur. Oh, iya. Oh, iya. Taruh lagi. Iya, Senin enggak boleh. Iya, bentar. Udah digigit. Lu memang tempolong apa aja masuk lu. Oke, berat. Bentar. Parti muntah diplastikin terus dikantongin sama dijorok. Ih, jorok ya Parti ya, lu bener-bener lo. Oke, Rara. Ya. Ra, tapi kalau ngeliatin sekarang ini orang lebih banyak kalau misalnya manggil kamu off air nih sebelum ini Covid nih lebih banyak off air nyanyi atau memang lebih ke show-nya Rara. Show-nya itu maksudnya dalam arti ya sambil di 45 personet, menit ngapain gitu. Aja oh, gitu ya. Iya. Lebih banyak ke nyanyi sih sebenarnya off air. Lebih banyak ke nyanyi. Nah, lebih banyak nyanyi. Tetangga sebelah Wen lagi bangun sorry. Ubin jadi ngeletekin Ubin ngeletekin. Iya. Oke, bintang tamu yang satu ini terkenal memiliki badan yang kekar. Wow. Dan dapat perannya sering dapat peran abang-abang. Itu benar. Ini cowok apa cewek Oma? Oh iya dia nih. Ini mah heboh. Ini heboh. Heboh ini. Karena kecantikannya cukup menjadi kontroversi pada saat itu. Oh berarti cewek. Dia ya. Itu cewek ke-101 tercantik. Jadi yang dihitung cuma 100 karena dia ke-1. Oh, jadi dia enggak kehitung. Enggak masuk berarti. Enggak masuk pada kemarin juga pas bikin KTP sempat terjadi baku hantam. Bingung. Itu warga sempat emosi tersulut amarah. Oh iya. Kita panggil langsung, ini dia pemegang 5 pasar Jakarta. Boyen, ini bukan Boyen. Ini kembarannya bukan. Ya, waalaikumsalam. Bentar ya. Cetra. Bentar ya. Yuk, gue baru tahu Bang Mastur punya single. Sembarangan, masa Bang Mastur? Siapa? Masa belum kenal? Siapa sih? Bang Tigor. Kenapa? Kok makin cantik sih, rahasianya apa sih? Kau jangan sembarangan cantik-cantik. Masa laki-laki cantik? Emang kamu laki-laki cantik? Apa yang kumpul-kumpul tapi di sini? Melani itu dulunya... Melani itu dulu... Melani itu dulunya bodyguard. Kita punya bukti. Ya, coba lihat fotonya. Oh, bodyguard-nya Melani.
Maria. Gokil lu, Maria Carey, Mak. Security di toko kosmetik ya. Lembur. Maria Carey, Mak. Beyonce. Beyonce. Iya. Ini waktu tahun 92. Beyonce. Ini tahun 94 menuju 95 akhir. Oh, ini. Ya. Kok happy ini banget. Ini kejadiannya pas lagi ngomong apa nih? Gando. M01. Ini pulang syuting ya. Hotman Paris Show nih ya. Betul. Wow. Nah, yes. Waktu menjaga Presiden Amerika. Oh, tahun berapa itu kakak? Tahun ini berapa, kak? Tahun 94 menuju 95 di bulan Oktober. Wow. Nah, ya. Aduh. Ada lagi? Ada lagi enggak? Kok oh, udah. Kok fotomu dikit banget sih? Kan di Instagramku banyak loh. Oke. Okay. Kan yang jadi bodyguard kan beda. Deddy Corbuzier? Bukan. Lu sih. Nanti kita mau nanya sama Melanie kayak bintang-bintang yang lain. Ya dong, Ma. Iya, kita tanya ya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis.